cepetan bro. Ini ada nilai gede banget, nilai muara ini bro ya. Kena bro, kena ini. Pelan 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 pelan. Duh, kena, kena gede banget, gede banget. Iya bro, gede bener ya. Pelan pelan bro. Mau stres nih bro. Kotak tiba. Dua. Tiga. Iya. Tarik pelan cepetan. Bukan apa tapi melakukan kongko. Ini ada nilai gede banget, nilai muara ini bro ya. Ini banyak tadi. Iya. Loh, rombongan petek segitu banyaknya bro. Ada beranaknya enggak? Banyak yang nabrak apa ini? Apa yang nabrak? Petek kan? Masa petek segitu banyaknya? Belanak bro. Petek bro. Waduh. Petek kok ya kesini juga. Wih, belanaknya lompat bro. Masya Allah, belanak semua bro. Belanak semua bro. Masya Allah, petek belanak. Petek belanak, monster. Yang terbang, yang monster. Iya gede itu. Tapi beranaknya gede-gede ya. Iya. Kita ambil beranak dulu. Iya. Awas. Banyak benar ini bro, asli bro. Ini kita kelihatan semua kok ikan. Lagi enak-enak. Ada GT-nya bro. Ada kecil. GT-nya gurih bro, segitu bro. Alah alah. Iya karpe mas. Kue kue. Begini mas. Satu dekatnya yang penting mas. Gas. Nanti kalau banyak berbagi mas. Gas. Telurnya. Ada. Telur. Supriyadi seneng banget ini. Kasih. Kau minta belanaknya. Iya. Iya, ini yang gurih-gurih. Kita ikannya nggak apa-apa kok. Baru lari nih. Oh, banyak ikan kecil-kecil. Ini nah, depan situ tuh. Gas. Sip. Yo. Kena, bro. Kena ini ya? Pelan-pelan, pelan-pelan. Duh, kena. Kena gede banget. Gede banget. Masya Allah. Iya bro. Gede bener ya. Pelan-pelan bro.
Monster asli bro. Oh ini lebih dari monster. Oh iya Allah. Wih. Ada 3 kaki bang. 2 3 Wih yuh. Bro ini aduh gimana? Tarik pelan cepet. Cepetan. Bukan apa tapi gak kantong bro. Wih. Udah 5 bro. Subhanallah. Jatuh satu bang. Etian nilainya. Wih. Bro etian nilainya bro. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Dari tadi dapat kecil-kecil terus mas bro. Makanya itu penampakan ini, tadi bang. Aduh. Edan nilainya gede banget. Tangan, tangan lo, tangan lo, tangan lo. Gue cengkal bro. Mas, awas asli monster itu. Ya Allah, gak nyangka bro tadi. Asli. Aduh, yang satu jatuh bro, padahal 4. Iya, 4 ya. Masya Allah ini. Naikin ke atas dulu bang, coba bang, mari kali kan segede gitu. Iya, ini harus direok bro. Jadi-jadinya nih tuh mungkin. Edan gede buang. Umur ini. Ya Allah. Sama tangan lo bro. Ya Allah. Sampai gak masuk kantongan bro. Iya gak masuk kantongan, sakit rekor itu bang. Ya Allah. Sumpah ini rajanya ikan. Ya rajanya ikan nilainya, asli gede banget. Ikan raja ini mas. Ya Allah tuh. Bayangin mas bro. Kalau jalannya gak kuat, aku dah. Iya. Bisa nggak tidur saya mas bro. Gede banget bro asli. Nanti dari situ jatuh satu karena nggak kuat kantongan lo mas bro. 4 kilo ada itu. Yakin. Hai. Mas bro. Alhamdulillah. Wah. Ini ikan kok segede-gede ini ya. Baru kelihat aku mancing bro. Aduh. Oke mas bro. Mas Ulun Zainal aja belum pernah dapat segini mas bro. Aduh. Gede banget itu. Muara sih ya, arah laut ini. Subhanallah, ini asli real ikan gurame segini mas bro. Iya. Padahal udah jebol mas bro, udah jebol kepalanya. Iya. Tapi untung masih nyangkut. Aduh. Waduh, buang atas nih. Kayak MG. Aduh. Masya Allah ini. Asli ikan raja nila ya ini mas bro. Rajanya nila. Oh, asli. Rajanya nila mas bro. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Ngamuk. Sabar, Kang. Tenang, Kang. Tantang. Tenang, Kang. Aja kayak gue, Kang. Karunyo. CS. Masya Allah, Mas Bro. Ini rekor saya, Mas Bro. Luar biasa. Real ini bukan editan, Mas Bro. Wah. Masya Allah. Ini lebarnya aja, Mas Bro. Panjangnya nih 2 jengkal, Pak. Wah. Asli. Jengkal. Lebarnya 1 jengkal. Wih, sepatu nggak ada apa-apanya tuh, Mas Bro. Ya Allah, Mas Bro. Wah, asli gede banget, Bro. Ini rekor dunia saya, Mas Bro. Asli. Kayak. Mana tebel banget, Mas Bro. Tebel banget ini. Okay. 4 lepas 1, Mas Bro, karena nggak masuk kantongan, Mas Bro. Di fillet Kentucky enak banget, Bang. Ini sumpah luar biasa, Bang. Aduh. Ini rekor dunia saya mas bro, nggak ada yang lain mas bro. Asli, nila segede gitu Edan. Nila segede. Pertama yakin, saya belum pernah mas bro ya, bukannya sombong, belum pernah saya lihat ada yang dapat segini mas bro. Di sini mas bro. Tuh, gede banget sampai kelopak. Asli nih. Bro, sepatu saya bro kalah gede bro. Wah jauh. Biasanya paling gede segini loh mas bro. Saya dapat segini, biasa paling gede tuh. Iya. Tapi ini mas. Ini nggak masuk akal ini. Ikan raja ini mas. Nggak masuk akal nih bang. Yakin. Ini ikan raja nila mas bro. Jadi-jadian ini. Alhamdulillah mas bro, akhirnya saya bisa dapat ikan besar mas bro. Dari tadi aduh, saya feelingnya masih ada di situ, tapi yang nggak segini mas bro, yang nongol tadi segini. Nah, tapi ini kok ya aku di bawah pintu air mas bro, dia bersembunyi. Alhamdulillah dapat ikan nila raja mas bro. Waduh, ini mas bro, ikan raja. Mantap, ini sudah lama mas bro, dapat rekor mas bro. Real ini mas bro. Ya Allah, terima kasih banyak ya Allah. Buat teman-teman semua saya doakan sehat selalu, murah rezeki panjang umur, mustangin petualang untuk episode kali ini. Cukup sekian mas bro, sudah dapat monster. Aduh, ya Allah, sampai jumpa di video selanjutnya mas bro. Selain petualang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalannya mantap, ikan raja.
Luar biasa mas bro, spot parit ini mas bro, saya menemukannya ini di tengah hutan mas bro. Bingung ya ini. Wah, ini buah nih ini. Masya Allah. Mengerikan bro. Masya Allah mas bro. Dapat ribuan ikan mas bro. Wah, buat ikan asin ini mas bro. Mantep banget ini. Ukuran ikan asin. Masya Allah. Penuh mas bro. Masya Allah, ini gimana saya ngelepasinnya mas bro. Aduh. Wah, besar bro. Yang kering. Baru saya alami mas bro, dapat ikan kayak gini. Ini masya Allah, benar-benar kejutan ini bagi saya. Saya nemukan apa, parit-parit tengah hutan mas bro. Ini air dari pegunungan ini, airnya masih ngalir deras mas bro. Ternyata jadi sarangnya ini mas bro. Masya Allah, sampai bingung ini saya mau melepasinya mas bro. Ya Allah, sampai kayak gini terjama loh bro, asli. Kalau terjama nggak mungkin kayak gini kan, benar-benar parit istimewa yang sah. Bayangin mas bro, ini kalau ikan yang besar semua kayak apa mas bro, bisa jebol jalan ini. yakin ini benar-benar saya baru alami mas bro. Kita pilih yang gede, ya. Agak gede. Kita pilih yang layak konsumsi. Iya, paling gitu. Wah mas bro, ini paling kita ngambilnya yang layak konsumsi mas bro. Ini kayaknya masih baby semua mas bro. Jan, ini kalau di rumah dirempeyek ini mas bro. Bayangin, buh, kantongan sampai penuh semua loh mas bro. Memang rezeki. Besar kecil tetap disyukuri. Pokoknya mas bro, kita jalan mah besar kecil disyukuri saja mas bro. Rezeki jangan ditolak mas bro. Kalau kita cari yang besar blok yang ngel mas bro. Seadanya lah.